Halo teman-teman. Hari ini kita mau pergi jalan-jalan. Kebetulan di Korea nih hari Senin, lagi ada libur nasional. Kita mau pergi ke dua tempat. Yang pertama ke mana? Makan siang di daerah Gimhae, jadi kota sebelah Busan. Kurang lebih 1,5 jam untuk kesana. Iya, kita mau ke restoran Indonesia. Nanti kita akan kasih lihat gimana kondisinya. Dan udah ada menu bayangan nih yang mau kita pesen. Setelah makan siang kita rencana mau ke Dejo ya. Dejo. Nah, di Dejo ini tuh biasa ada musiman itu, pergantian musim itu ada bunga-bunga, dan kali ini yaitu ada rumput pink, pink muhli grass. Kita akan lihat gimana juga ya. Yuk ikutin kita ya. Di salah satu restoran Indonesia di daerah Gimhae dekat Busan, ibaratnya kayak Bekasi dengan Jakarta gitu ya. Ini nama restorannya apa? Bintang Resto. Bintang Resto. Lagi pesan apa? Nasi Padang loh. Sama es campur. Iya. Kita udah penasaran banget rasa nasi Padangnya gimana di sini. Jadi kita kasih lihat ya. Nasi Padang. Mau kemana Koko? Ini masuk ke Dejo. Satu lagi berhenti kita. Iya. Dadah. Nanti pulangnya ya naik kereta. Dadah dulu. Nanti pulangnya naik kereta. Oke. Udah sampai mana nih? Dejo. Dejo, yuk kita jalan lagi. Oh iya, itu kanola ya. Gimana tadi makan siang ya? Ngantrinya 1 jam, makannya 10 menit. Iya, mesen makanannya gile. Hampir 1 jam kita nunggu. Tapi makannya habis dalam, kalau gue sih 7 menit. 10 menit cuma. Ya, tapi tadi kita pesan nasi Padang ya. Iya. Menurut lo gimana rasanya? Enak sih dibandingkan dengan yang di satunya lagi, rasanya jauh banget. Iya, rasanya enak ya, dan bumbunya tuh berasa banget, nggak berlebihan, nggak yang bikin aus karena banyak MSG gitu ya. Rasanya enak, berani. Iya, green. Pas lah pokoknya, oke. Sayangnya waktu tunggunya terlalu lama. Kalau gue sih ini apa tuh sayur nangkanya terlalu sedikit ya, sama sambal hijaunya terlalu sedikit. Mungkin kalau minta tambah boleh kali ya. Tapi karena tadi udah buru-buru banget, udah lapar banget, akhirnya kita ya udahlah gas aja. Gas pol. Recommended. Lumayan enak kok. Harus kesana cobain. Oke. Sekarang kita udah di daerah Dejo nih, udah nyampe daerah Dejo. Kita akan iya. Di belakang kita nih pohon-pohon ginkgo biloba. Ini akan masuk musim gugur, jadi ada festival rumput pink. Kita akan lihat di sana kayak gimana. Kita mungkin akan foto-foto sebentar ya di sana ya. Oke. Cuacanya juga hari ini tadi banget.
hujan, untungnya ini nggak terlalu gelap, nggak mendung-mendung banget. Semoga hasil fotonya bagus. Wah ini nih, kita mau ngeliat ini. Nah kalau di bulan musim panas, bulan Juli sampai Agustus, ada bunga matahari. Nah kalau setelah spring, ada canola. Oh ini urutan nanti nih ya, spring, dan ke summer. Makan apa itu? Brownies. Enak gak? Enak gak? Nah ya, kita udah sampai nih daerah sini. Biasanya kalau musim panas, kalau musim panas ya di padang-padang yang ini, dia kuning penuh dengan bunga canola. Dan juga ada bunga matahari juga setelah itu ya. Tapi kalau untuk yang rumput pink, dia akan ada lokasi di sebelah sana. Udah berapa kali nak ke sini? Kering. Kalau yang rumput pink ini? Kedua. Dan dua kalinya semi hujan ini ya. Wah, ternyata mendung pekat banget tuh. Mana ya tempatnya kita? Sana. Adik makan apa tuh? Potato chips. Bukan itu biskuit ya. Sebelah sana. Kalian telah melihatnya? Wah, ramai banget turis-turis. Iya. Ingat gak dulu Koko pernah waktu umur 2 tahun ke sini? Ingat gak? Halo. Bye bye. Kita lagi ada di mana nih? Dejo. Lihat apa? Lihat flower. Lihat rumput grass ya. Rumput warna biru. Oh, warna pink. Ini dia. Halo adek. Adek lihat banyak warna apa dek? Ini lari. Oh lari, Koko lari. Apa? Lihat train tadi banyak. Ada train ya? Banyak. Banyak ya? Iya. Ini pohon apa? Kamu tahu kan namanya? Rumput ya. Kemana awas jatuh? Sini ayo kembali. Ayo lari ke sana lagi. Ayo lari kejar Koko deh.
sudah jalan-jalan hari ini. Kita udah kedua tempat, kedua kota ya. Kota. Ya Gimi dan Busan ya. Udah kenyang, kita udah foto-foto juga mau bunga-bunga. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Dadah. Yang itu juga ada peserta yang lain nih. Ini tuh udah berusaha jadi kayak orang lain loh padahal. Waduh. Udah pura-pura jadi turis ya. Dan nanti di blur deh. Terus suaranya di high pitch. Thank you.